Saudara-saudariku, Shalom Elohim, berkah dalam, selamat berjumpa kembali di hari yang bagus ini, Sabtu 27 Mei, kita bersama berjumpa lagi dalam Rema edisi Sabtu Paskah ke-7 sekaligus Novena Pentakosta hari ke-9. Permenungan singkat ini saya boleh mengambil judul Bolehkah kita kepo dengan perjalanan nasib masa depan saudara kita atau sesama kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, hari ini kita melihat dari Injil Yohanes 21 ayat 20-25. Petrus pengen tahu, atau bahasa sekarang kepo. Banyak di antara kita itu apa saja ingin kita ketahui, kepo. Kita seringkali ingin mengurusi urusan orang lain. Kemana orang lain mau pergi, apa yang dilakukan. Kadang-kadang ini merupakan sapaan, tetapi kadang-kadang tanpa sadar membawa kita kepada kecenderungan untuk mengurusi orang lain. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, merespon apa yang ditanyakan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia ini menunjuk Rasul Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yesus ingin menegur secara baik, secara dekat Petrus. Dan bisa jadi ini menegur kita juga. Kerap kali kita repot dengan berbagai urusan yang bukan menjadi bagian kita. Atau bahasa kita sekarang disebut passion. Seolah Yesus ingin mengajak kita kembali ke passion kita masing-masing, ke pergulatan iman kita. Kita geluti, kita dalami. Yesus bisa jadi melihat ketenderungan-ketenderungan kita bisa jatuh kepada persoalan orang lain, justru tidak memperhatikan diri sendiri. Kita akan mengalami kekeringan, kita akan mengalami kecemasan, khawatiran. Mari kita diajak masuk ke dalam hati kita untuk merasakan, mengalami Tuhan yang memanggil kita secara personal. Maka Yesus memberikan penegasan afirmasi, tetapi engkau ikutlah aku. Orang lain mau bagaimana-bagaimana, Tuhan mengingatkan kita, Anda dan saya diundang Yesus, ikutlah aku. Yang lain tidak, biar mereka, itu urusan mereka. Kita diajak untuk fokus pada perjalanan iman kita, perjalanan spiritual kita, perjalanan kita bersama Tuhan. Jangan sampai kita terlalu mengurusi orang lain, akhirnya kita tidak memikirkan kedalaman iman kita, jiwa kita. Maka banyak orang mudah jatuh dalam kebimbangan, kebingungan, ya. Kita lihat banyak orang disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu kerap kali. Kita diundang untuk membantu diri kita sendiri, untuk kembali ke dalam diri kita. Kalau ada orang lain yang masih sibuk dengan mengurusi orang lain, mari kita tegur baik-baik bersama. Sebaiknya mari kita lebih banyak memberi waktu untuk, dalam tanda kutip, me time, ya. Merenungkan hidup sendiri, mendalaminya, dan menghayatinya dengan lebih mendalam. Semoga pernyataan Yesus sebagai jawaban kepada Simon Petrus ini membantu kita untuk hari ini paling tidak syukur-syukur hari-hari saat ini menjelang perayaan Pentakosta esok, kita boleh merasakan Roh Kudus tercurah dalam diri, sudah dicurahkan. Roh Kudus datanglah. Dialah Roh Kudus masuk dalam dirimu, diriku secara pribadi. Saya yakin kumpulan orang-orang yang merasa, mengakui, mengalami dicurahi Roh Kudus akan mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan dan boleh menjadi
pewarta kabar gembira boleh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Rahmat Tuhan membantu Anda. Santo Petrus, doakanlah kami agar kami berani berjalan bersama Tuhan secara personal, sekalipun kami tetap akan berdoa untuk sesama tanpa masuk mengurusi campur tangan dengan urusan orang lain melebihi batas yang wajar. Tuhan, bantulah kami, bantulah aku seperti Engkau menolong Petrus membereskan perjalanan imannya bersamamu. Tetapi Engkau, ikutlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, berkah dalam. Keluarga Kudus memberkati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bunda Maria Lasaret menuntun, menyertai, mendoakan. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.